Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa hebat, selamat datang kembali di channel Cakap Informatika. Pada video kali ini, kita akan mencoba langsung pengalaman menyusun kode pemrograman melalui Blockly Games. Di video sebelumnya, kita telah mengenal atau berkenalan dengan Blockly Games ini ya. Jika kamu pertama kali melihat video ini dan belum sempat menonton penjelasan mengenai Blockly Games, silakan tonton terlebih dahulu videonya yang ini nih, supaya kamu ada gambaran mengenai apa itu Blockly Games. Link video juga akan ibu sertakan di deskripsi agar memudahkan kamu menemukan video penjelasan mengenai Blockly Games ini. Seperti yang sudah ibu sampaikan di video, bahwa Blockly Games memiliki 8 seri permainan yaitu Puzzle, Maze, Bird, Turtle, Movie, Music, Pound Tutor, dan Pound. Namun, pada kesempatan ini, kita akan bersama-sama mencoba seri permainan Blockly yang pertama yaitu Puzzle. Puzzle merupakan seri awal untuk perkenalan dengan pemrograman berbasis blok. Di antaranya adalah memahami bagaimana bentuk dari blok tersebut dan cara tiap potongan blok tersebut dapat tersusun secara benar. Langsung saja, langkah pertama kita harus mengunjungi situs Blockly Games melalui mesin Peramban. Kita buka dulu mesin Peramban. Kemudian pada address bar silakan ketikkan alamat situs Blockly Games dengan alamat yaitu blockly.games. Kemudian kamu bisa mengatur bahasanya supaya bahasanya menjadi bahasa Indonesia. Di pojok kanan atas ini silahkan klik tanda panah ke bawah lalu pilih bahasa Indonesia. Kita akan mencoba seri permainan Blockly yang pertama yaitu puzzle atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan teka-teki. Kita cukup klik saja. Di sini kita diberikan tugas untuk menghubungkan setiap hewan yang diwakili dengan blok warna hijau ini untuk dihubungkan ke gambar dengan karakter khusus yang dimiliki hewan tersebut dan jumlah kakinya dan lain-lain. Pemain dapat memeriksa kebenaran jawaban dengan cara periksa jawaban pada pojok kanan atas, kemudian melanjutkan ke permainan berikutnya. Di sini cukup kita oke. Kemudian di sini terdapat 4 hewan yaitu lebah, kucing, dan siput. Tugas kita adalah mencocokkan sesuai dengan blok-blok yang ada. Kita mulai dari lebah. Di sini kita cari gambar lebah ini ya. Kita tarik, kita pasangkan ke bagian gambar. Ini kita geser dulu ke bawah. Kemudian kaki lebah ada berapa? Kita pilih. Di sini kita isikan 6. Kemudian ciri-ciri yang dimiliki oleh lebah itu apa saja? Contohnya, lebah menghasilkan madu, maka kita akan taruh di sini madu. Kemudian lebah juga adalah seekor hewan yang menyengat atau penyengat gitu ya. Kemudian sudah jadi bagian lebah. Sekarang kita yang kedua yaitu bebek. Kita cari gambar bebek, kita pasangkan ke bagian gambar. Kemudian kita tentukan berapa kaki bebek? 2. Ciri-ciri bebek adalah yang pertama memiliki paruh, maka kita taruh di sini ya. Kemudian yang berikutnya, ciri yang berikutnya adalah bebek adalah hewan yang berbulu dan termasuk ke dalam unggas. Berikutnya di sini siput. Kita cari gambar siput. Kita temukan ini, kemudian kita pasangkan ke bagian gambar. Lalu apakah siput memiliki kaki? Tidak ya, maka di sini kita akan pilih 0. Selanjutnya ciri-cirinya adalah dia memiliki lendir dan memiliki tempurung. Yang terakhir adalah kucing. Kita akan pasangkan gambarnya di bagian gambar. Kemudian apa sih ciri-ciri kucing? Kita pindahkan ke atas supaya lebih mudah terlihatnya. Kucing termasuk mamalia, hewan berbulu, memiliki kaki 4. Dan yang terakhir, kucing berkumis. Kemudian setelah kita yakin bahwa semuanya sudah terpasang dengan benar, program-programnya sudah pada tempatnya, kita sekarang periksa jawabannya. Apakah yang tadi kita susun itu betul atau tidak? Sekarang kita klik periksa jawaban. Nah, di sini ada keterangan. Sempurna, semua 16 blok sudah benar. Ya, mudah sekali bukan? Langkah selanjutnya adalah kita klik OK. Nah,
Jika sudah menyelesaikan satu seri permainan, di sini akan ada tanda warna hijau dan artinya kita bisa lanjut ke permainan berikutnya yaitu labirin. Untuk permainan labirin ini akan Ibu demonstrasikan pada video selanjutnya ya. Sampai di sini dulu video hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah-salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.